Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sob. Di depan saya udah ada golok atau parang ya, golok gompalnya. Kita perbaiki dulu lur. Nah, pakai trik caranya lur. Ambil botol aqua, kita bolongin dulu tutupnya. Setelah dibolongin, kita kasih air. Maksudnya itu tujuan lo ntar digantung ya. Pas lagi kita gerinda, soalnya ini ngebenerinnya pakai mesin gerinda ya. Kalau di asa gitu aja, lama ini. Maksudnya kena gesekan mesin gerinda sama golok, nggak mudah panas ya. Takutnya kalau nggak pakai air, malah meloy lah gitar. Nah, begini sob posisinya. Oke, kita ganti dulu mata pisau gerindanya. Kita ganti yang kasar. Nah, yang ini. Pertama yang kita lakukan, mata goloknya dulu yang kita ratakan. Coba lihat aja deh videonya. Nah, begini sob. Kita ratakan terus. Jangan takut air menetes itu, tapi jangan sampai kena gerinda ya sob, malah ntar gerindanya kebakar. Diperkira-kirakan aja ya sob ya. Terus sob itu, terus air selalu menetes tar. Dikit lagi ya sob ya, tuh kan. Terus aja ini. Nah, kalau udah rata begini matanya, baru kita gesek lagi dengan gerinda yang masih kasar. Soalnya ini tebal banget. Ganti ini yang lo, ini yang kasar. Nah, kalau udah rapi begini, udah rapi kan, tinggal kita kasih pasta gigi ya. Mau sampo kayak, mau sabun cuci kayak, nggak apa-apa. Maksudnya itu
cepat ketajam, terus tajamnya lama lagi sob. Nah, saya menggunakan asan yang paling halus, cuman di sini sepotong patah dia. Potong, potong, patah. Tahu ujungnya kemana ini? Saya gunakan aja yang sepotong. Nanti hasilnya, wah, kayak baru lagi sob ini. Tajamnya lumayan, awet maksudnya itu, pakai pasta gigi atau pakai sabun, sampo bisa aja. Ya, begitulah sob. Makasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wow.